Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan cara mengunci aplikasi WhatsApp dan aplikasi lain menggunakan waktu saat ini, guys. Nah, misalnya saja kalian membuka aplikasi WhatsApp seperti ini, maka kita tidak akan masuk jika kita tidak bisa memasukkan passwordnya, guys. Nah, passwordnya di sini adalah menggunakan waktu saat ini ya. Jadi berubah-ubah setiap waktu berubah, guys. Nah, misalnya saja di sini 15.06, maka kita masukkan 15.06, guys. Nah, maka terbuka aplikasi WhatsApp-nya, guys. Nah, cara ini juga bisa berfungsi untuk aplikasi lain, guys. Silakan simak video ini agar kalian bisa menggunakan cara ini. Cara mengunci aplikasi WhatsApp dengan menggunakan waktu saat ini, kalian harus menggunakan sebuah aplikasi tambahan, guys. Nah, di sini aplikasinya sangat ringan ya. Kita pergi ke Play Store seperti ini dan kita ketikkan di pencarian dengan kata kunci Ultralog, guys. Nah, maka muncul aplikasi Ultralog seperti ini ya. Nah, di sini kita install terlebih dahulu, guys. Di sini hanya 7,4 MB, guys. Jadi sangat kecil ya. Nah, jika selesai mendownload, silakan kalian klik buka. Maka kita akan masuk ke aplikasinya seperti ini. Nah, kita masukkan PIN terserah ya. Misal 111 seperti ini. Lalu kita klik lanjutkan dan kita masukkan PIN sesuai yang tadi, guys. 111 ya. Misal kalian 222, kalian masukkan saja 222 ya. Sama persis seperti PIN yang pertama, guys. Lalu kita centang dan kita masuk ke halaman seperti ini ya. Nah, di sini kita klik dulu yang ini, guys. Grand ini ya. Kita mengizinkan aplikasi tersebut, guys. Kita klik. Nah, kita cari Ultralog. Nah, ini paling bawah, guys. Nah, kita izinkan. Jika sudah, kita kembali. Kita kembali. Dan kita klik grant yang atas lagi, guys. Seperti ini ya. Lalu kita izinkan lagi. Cari Ultralog. Ini ya, Ultralog kita izinkan. Jika sudah, kita kembali. Nah, di sini kita klik titik tiga terlebih dahulu di atas ini dan kita klik setting ya. Nah, di sini kita klik lock tipe ini ya. Nah, di sini kita pilih hour and minute pin ini, guys. Yang ketiga ya, hour and minute pin. Lalu kalau sudah kita kembali. Dan di sini kita pilih aplikasi yang akan kita kunci ya. Misal kita mencoba WhatsApp ya. Ini juga bisa digunakan untuk semua aplikasi di HP kalian, guys. Jadi tidak hanya WhatsApp ya. Nah, misal ini WhatsApp, kita klik. Nah, ini ya, ini sudah terkunci ya. Kita akan mencoba membuka WhatsApp-nya, guys. Oke, kita cari WhatsApp. Nah, ini kita klik ya WhatsApp-nya seperti ini. Maka kita harus memasukkan PIN atau password sesuai waktu yang saat ini, guys. Misal di sini 15.14, maka kita masukkan jam 15.14. Maka WhatsApp kita terbuka dengan menggunakan PIN waktu saat ini, guys.